Halo teman-teman, tahu nggak sih sekarang dengan membaca atau membuka email yang masuk saja, kita sudah bisa menghasilkan uang atau mendapatkan Bitcoin dengan cepat. Nah, di sini buat teman-teman yang belum tahu bisa simak terus video ini ya teman-teman, karena saya akan membahas bagaimana caranya mendapatkan uang atau Bitcoin secara gratis dengan cara membuka email yang masuk saja. Nah, pasti teman-teman semua mempunyai kan akun email, maka daripada akun emailnya dipakai cuma tidak dipakai sama sekali, bahkan mungkin kebanyakan orang karena menganggap email tidak penting. Nah, di sini jadikan email tersebut sebagai ladang penghasilan kita. Untuk caranya bagaimana? Oke, di sini saya akan langsung membahas sebuah situs yang akan mengirimkan email kepada kita setiap beberapa jam sekali ya teman, setiap 1 jam sekali atau beberapa jam sekali. Maka emailnya saat kita buka, kita bisa langsung mendapatkan penghasilannya. Nah, buat teman-teman yang penasaran untuk situsnya apa dan seperti apa untuk cara mendapatkan Bitcoin atau uang dari email tersebut, simak terus saja video ini sampai akhir. Oke, yang pertama teman-teman semua silahkan klik saja link terlebih dahulu yang ada di deskripsi untuk langsung menuju halaman pendaftaran dari situsnya seperti ini. Nah, untuk cara mengisi kolom pendaftaran, yang pertama di sini kita buat username, lalu kita masukkan email. Ingat teman-teman, emailnya harus yang aktif karena nanti kita akan memverifikasinya dan itu yang akan kita gunakan untuk menerima email dari situs ini dan untuk menghasilkan uangnya. Lalu di sini kita buat password dan konfirmasi untuk passwordnya. Nanti untuk ini sudah terisi secara otomatis kalau teman-teman semua klik link di deskripsi dan ini tidak bisa dihapus ya teman-teman. Lalu setelah itu di sini silakan diceklist untuk yang I am not robotnya. Lalu ini yang ketiga ini juga silakan diceklist semuanya. Setelah semuanya terisi, lalu teman-teman semua silakan klik register. Maka cek saja teman-teman, cek email teman-teman semuanya setelah klik register, maka nanti akan ada email verifikasinya. Jadi silakan diverifikasi, maka nanti akan dibawa ke halaman login ya teman-teman. Setelah itu teman-teman semua silakan login saja dengan menggunakan email dan juga kata sandi yang sebelumnya sudah teman-teman semua daftarkan. Nanti setelah klik login, maka akan ditampilkan dengan halaman seperti ini. Kita diminta untuk kode security kode ya teman-teman. Jadi silakan dilihat saja untuk emailnya dan nanti akan ada email yang masuk untuk yang mengirim security kode ini. Silakan di copy saja untuk kodenya atau ditulis di sini ya teman-teman, lalu klik konfirmasi. Nah, lalu setelah itu kita akan langsung dibawa ke halaman utamanya seperti ini. Di sini kita bisa melihat beberapa menu, yaitu ada saldo utama kita dan juga lain-lainnya ya teman-teman. Lalu bagaimana sih untuk kita mengerjakan misinya dan bagaimana kita untuk mendapatkan email misinya ya teman-teman. Nah, di sini gampang. Setelah teman-teman semua berhasil melakukan pendaftaran seperti ini, teman-teman semua silahkan menunggu saja setiap beberapa jam sekali akan ada email yang masuk ya teman-teman. Akan ada email yang masuk, nanti emailnya tetap dari si ini teman-teman, inboxcase ya teman-teman. Silahkan di sini ada beberapa email yang masuk dari inboxcase. Nah, untuk sebelum kita mengerjakan misi di sini, nanti teman-teman semua saldonya nol ya saat melakukan pendaftaran, jadi kita tidak mendapatkan bonus pendaftaran sama sekali. Dan di sini tentunya tanpa deposit, tanpa perlu referral sama sekali, karena di sini kita hanya bermodalkan email saja. Oke, setelah berhasil melakukan pendaftaran, kita tunggu selama beberapa menit atau 1 jam ya teman-teman. Maka nanti akan ada email yang masuk, yaitu emailnya dari inboxcase seperti ini. Nah, lalu kita tinggal buka saja untuk emailnya teman-teman untuk cara mengerjakan misinya. Tapi sebelum itu kita cek untuk saldo kita ada, atau saldo saya ada 0,0112 dolar ya teman-teman. Lalu kita tinggal buka saja satu email teman-teman, tinggal buka seperti ini untuk email yang masuk. Lalu kita klik untuk linknya ya teman-teman. Untuk mengerjakan misinya, klik link yang ada di situ. Lalu kita buka bebas dengan browser apa saja ya teman. Nanti setelah itu kita tunggu terlebih dahulu, setelah klik linknya ada tulisan seperti ini, waiting for advertising. Nah, seperti itu, maka di sini akan ada waktu persenan yang berjalan ya teman-teman. Oke, ada iklan. Bukan iklan ya, tapi itu notifikasi dari Telegram. Di sini ada notifikasi yang berjalan atau ada waktu persenan yang berjalan ya teman-teman. Kita tunggu dulu sampai 100%. Di sini tidak lama teman-teman prosesnya, tergantung jaringan internet teman-teman semuanya juga. Makin cepat jaringannya ya makin cepat juga untuk si proses sampai 100%-nya ya teman-teman. Nah, ini sudah 100%, lalu kita tunggu terlebih dahulu. Oke, lalu di sini ada notifikasi I am not robot teman-teman. Kita selesaikan dulu atau kita checklist dulu untuk yang I am not robotnya. Setelah itu di sini kita
selesaikan untuk captchanya. Dan di sini kita bereskan terlebih dahulu teman-teman. Oke, setelah diceklis seperti ini untuk yang captchanya, I am not a robotnya, sekarang kita klik saja send teman-teman. Di bawahnya ada tombol send, kita klik send saja. Nah, maka di sini untuk kalau sudah ada notifikasi seperti ini sudah masuk untuk penghasilannya dan kita mendapatkan 0,0014 dolar ya teman-teman. Mantap sekali. Nah, setelah ada notifikasi seperti ini kita tidak usah ngapa-ngapain, kita langsung saja kembali ke dalam situsnya ya teman. Kita klik seperti ini saja. Us, kita kembali teman-teman. Oke, kita kembali ke situsnya dan kita refresh saja teman untuk situsnya tadi 112 ya, 112. Nah, di sini kita bisa lihat sudah bertambah ya menjadi 126. Jadi tadinya 112. Mantap sekali, hanya seperti itu saja. Lalu di sini kita akan dikirim email setiap 1 atau 2 jam sekali. Dan teman-teman semua, bagaimana Bang kalau saya sedang kerja saya tidak bisa membuka emailnya? Itu tidak jadi masalah teman-teman. Emailnya bisa teman-teman semua buka kapan saja. Jadi tidak perlu datang email langsung kita buka ataupun tidak perlu langsung kita gercep teman-teman. Jadi kalau ada waktu senggang kita bisa membuka emailnya. Nah, contohnya di sini kan saya juga main seperti itu teman-teman. Saya klaim setiap 1 hari sekali. Oke, okay, di sini sudah ada segitu. Lalu kita kembali. Nah, di sini juga ada 2 lagi yang belum saya buka ya, teman-teman. Untuk yang atas ini adalah verifikasi tombol atau verifikasi kode loginnya, teman-teman. Tadi saya melakukan login ulang. Ini verifikasinya nanti dimasukkan ya saat berhasil melakukan login tersebut. Nah, di sini kita tinggal buka-buka saja saat waktu senggang teman-teman. Biarkan saja emailnya sampai menumpuk seperti ini. Lalu kita buka saja dan kita masuk lagi seperti tadi. Nah, kita tinggal menunggu lagi sampai si persenannya ini benar-benar 100% ya teman-teman. Lalu kita selesaikan captchanya. Cuma kadang di sini ada yang ada captchanya, ada yang langsung mendapatkan penghasilannya tanpa perlu mengerjakan captcha terlebih dahulu. Biasanya sih untuk yang captcha hanya ada di awal saja. Di pertama lalu kita tidak buka lama lalu kita buka lagi itu akan ada captchanya, tapi setelah kita mengerjakan satu captcha biasanya ke belakangnya itu tidak ada captcha lagi ya teman, biasanya ya seperti itu. Oke, di sini sudah hampir 100% dan kita tunggu terlebih dahulu. Oke, di sini ada captcha lagi, kita selesaikan terlebih dahulu. Di sini dimintanya motor cycle. Oke, kita klik verifikasi dan klik send. Ini hanya seperti ini saja teman-teman. Nah, sudah berhasil masuk ya. Lalu kita coba masuk lagi ke situsnya. Nah, oke, di situsnya tinggal kita klik refresh saja teman-teman. Oke, klik refresh. Nah, di sini sudah bertambah lagi ya untuk penghasilannya menjadi 140 dolar. Jadi hanya seperti itu saja. Oke, lalu di sini ada menu yang lain juga. Yang pertama kita bisa mengundang teman ya untuk mendapatkan penghasilan dari referral. Untuk caranya teman-teman semua silakan copy saja link referral yang ada di atas ini, sudah ada di atas, ataupun teman-teman semua bisa masuk ke menu referral yaitu yang ada di sini link and tool ya untuk menarik atau untuk mengambil address wallet. Kita address wallet. Maksudnya untuk menarik referral kita. Lalu selanjutnya di sini ada menu money teman-teman. Nah, di menu money di sini kita bisa melakukan withdraw. Tapi sebelum kita melakukan withdraw, teman-teman semua harus menyetting terlebih dahulu untuk address walletnya ya teman-teman. Untuk cara menyetting address wallet, teman-teman semua silakan klik terlebih dahulu untuk gambar profil ya yang ada di pojok kanan atas, ada logo orang, silahkan diklik saja. Lalu di sini ada menu setting, silahkan diklik saja untuk menu settingnya. Dan di sini kita masuk ke menu payment teman-teman. Oke, kita pencet yang payment. Nah, di menu payment kita bisa memasukkan untuk address kita ya teman-teman. Yang dimasukkan adalah address Bitcoin karena di sini untuk withdrawnya hanya bisa ke Bitcoin. Dan juga untuk withdraw di sini hanya bisa kita lakukan ke Fire dan juga VouchedPay ya teman-teman. Jadi buat mau ambil address wallet silahkan sesuaikan saja. Saya akan contohkan ambil dari VouchedPay. Nah, sekarang kita sudah ada di dalam VouchedPay-nya ya teman-teman untuk cara mengambil address wallet Bitcoin dari VouchedPay. Di sini buat teman-teman semua yang belum mempunyai akun VouchedPay bisa nanti saya akan taruh link pendaftarannya di deskripsi ya. Jadi silakan mendaftar terlebih dahulu karena untuk withdraw dari situs ini tidak bisa kita ke Indodax ataupun ke toko kripto ya, harus ke VouchedPay ataupun Fair. Di sini saya rasa lebih enak ke VouchedPay. Nah, untuk caranya setelah teman-teman semua pergi ke menu dashboard seperti ini, silahkan klik saja menu deposit ya untuk mengambil address wallet. Lalu kita geser ke atas dan kita ambil address wallet Bitcoin.
Untuk address walletnya ini dia teman-teman ya. Jadi silakan klik di salin saja teman. Nah seperti ini dipencet saja yang lama lalu klik salin. Lalu kita kembali lagi ke situsnya dan tempelkan saja di sini untuk address walletnya. Setelah itu silakan klik save teman-teman seperti ini. Nah sudah berhasil ya untuk kita save. Dan di sini untuk ininya verifikasi kodenya juga diminta ya teman. Saat kita berhasil melakukan atau memasukkan address wallet, kita diminta untuk memasukkan kode verifikasi. Kita ambil terlebih dahulu teman-teman. Nah kita refresh terlebih dahulu untuk emailnya. Ini dia untuk konfirmasinya sudah masuk. Lalu kita salin saja untuk kode verifikasinya. Dan di sini kita tempelkan seperti ini. Lalu kita klik konfirmasi ya. Sama seperti saat kita akan login. Jadi seperti itu. Nah lalu di sini lalu kita bisa melakukan withdraw setelah kita berhasil menyetting untuk address walletnya. Untuk caranya pergi ke menu money. Dan di sini kita klik menu withdraw ya teman-teman. Nah untuk withdraw di sini kita tinggal pilih saja mau voucher file. Silakan klik voucher pay. Kalau fire silakan klik fire ya teman. Di sini kita coba voucher pay. Lalu untuk minimal withdraw, nah di sini kecil banget teman-teman. Untuk minimal withdraw adalah 0,05 ini teman dolar ya teman. Untuk minimal withdraw 0,05 dolar. Jadi sangat kecil sekali. Bahkan dengan hanya mengerjakan beberapa misi saja kita sudah bisa langsung melakukan withdraw. Sedangkan untuk saldo saya saat ini baru ada 0,014. Jadi belum bisa untuk melakukan withdraw. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan tidak akan melakukan live withdraw. Nanti kalau sudah mencukupi saya akan melakukan live withdraw juga ya teman-teman di video live withdraw-nya. Lalu di sini kita masukkan jumlah yang akan kita withdraw, contohnya 1 dolar seperti ini. Untuk address wallet-nya juga sudah ada di sini teman-teman. Jadi kita karena tadi sudah kita setting jadi ya sudah ada di situ seperti itu ya teman. Oke hanya seperti itu saja. Dan di sini untuk melihat history tugas kita juga bisa teman. Kita bisa geser ke atas dan ini adalah history tugas kita ya teman. Nah ini dia untuk history tugasnya. Jadi permisi kita akan mendapatkan 0,0014 dan minimal withdraw adalah 0,05 ya. Jadi hanya dengan mengerjakan beberapa misi saja kita sudah bisa langsung mengerjakan ini teman-teman ya sudah bisa langsung melakukan withdraw. Oke nah jadi hanya seperti itu saja untuk cara mendapatkan uang dari email ini ya teman, atau cara mendapatkan uang dengan cara membaca email ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti, dapat dipahami. Silahkan like kalau suka dengan video ini dan dislike saja kalau tidak suka. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.